ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كتاب yang baru ni kita muka surat 16 baris 74. Kata Nazim Rahimahullah Ta'ala, wajizim bibi'rajin nabi kama rawau wabarri'an li'a'isyah mimma ramau wasohbuhu kharul quruni fastami' fatabi'i fatabi'un liman tabi' wa khairuhum man wuliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah يليهم قوم كرام بررة وعدتهم ستون تمام العشرة. Hadirin sekalian, alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan ihsan daripada Allah Ta'ala masih diberikan kepada kita nikmat hidup atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan ihsan daripada Allah Ta'ala juga Allah SWT pilih kita dan lahirkan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan Islam, yang kita dah Islam sejak lahir lagi, dan dijadikan pula hati sanubari kita boleh mengiya dan membenarkan semua ajaran yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dikatakan iman. Dengan adanya Islam dan iman itu, maka layaklah kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah sebesar-besar nikmat yang Allah Taala beri atas muka bumi ini. Alhamdulillah, Allah Taala berikan nikmat itu kepada kita. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan ihsan Allah Taala juga, terima kasih kita di atas nikmat sihat dan lapang masa yang diberi, serta diberikan kita keupayaan untuk boleh hadir solat berjemaah, solat maghrib berjemaah di masjid ini. Dan insyaAllah dengan limpah kurnia dan ihsan Allah Ta'ala itu juga, kita manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan kitab daripada kitab Matan Jawharul Tauhid ni. InsyaAllah kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan itikaf, cuma itikaf adalah ibadah. Isyarat daripada sabdaan Nabi SAW, innamal a'malu bin niyaz. Jadi mesti ada niat untuk mengesahkan dia. Kalau kita tak niat lagi, mari kita niat sama-sama. Hadirkan di hati kita dengan lafaz sahaja aku itikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Dengan kesengajaan niat itu, barulah hasil pahala itikaf ke kita. Dan insyaAllah sepanjang keberadaan kita dalam masjid ni dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai sebahagian daripada amal soleh kita. Amin. Kata Musannif rahimahullah Ta'ala, wajizim bimi'rajin nabi kama rawau wabarri'an li'a'isyah mimma rawau. Asal terjemah, dan jazamkan i'tiqadmu dengan mi'rajnya nabi seperti yang telah meriwayatkan mereka itu. Dan wajib diintikadkan juga kebersihan Sayyidatina Aisyah daripada barang yang telah dituduh mereka itu. Itulah puak munafikin akan dia. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung malam ni, nisbah babnya kita duk bicara bab sam'iyat lagi, perkara-perkara yang gaib yang dikhabarkan, diceritakan oleh Nabi SAW. Khusus kita nak bicara ni adalah salah satu perkara yang termasuk dalam sirah, dalam perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah antaranya yang dia sebut sini adalah peristiwa Mi'raj.
kalau asal dalam matan ini disebut jazamkan, maksudnya kita wajib i'tiqad dengan berlakunya mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu isu pertama yang dia sebut. Jadi sedia maklum pada kita wajib i'tiqad tentang peristiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Aqsa dinaikkan ke langit. Itulah istilahnya mi'raj. Dan sedia faham juga di kalangan kita umat Islam, apatah lagi mengikut kaedah Ahli Sunnah Wal Jamaah, bila sebut mi'raj ada satu lagi perkara yang wajib i'tiqad. Apa dia? Isra'. Jadi kedua-dua ni wajib diimani. Macam mana pun matan kita disebut wajib beriman dengan mi'raj. Dan beriman dengan mi'raj ini adalah kerana ada datang daripada hadis Nabi SAW tentang benarnya peristiwa mi'raj Nabi SAW itu. Kalau perkara yang datang dengan hadis Nabi secara mutawatirnya wajib diiktiqad, soal peristiwa Isra' kena beriman tak? Kenapa pula kena beriman? Kerana peristiwa mi'raj dirakamkan dengan sabdaan Nabi SAW. Peristiwa Isra' sebut dalam Quran. Ini bijaknya ulama' dulu, dia nak menyebut sesuatu i'tiqad, dia sebut dengan benda yang kalau sabit dengan hadis, dengan Quran macam mana? Tak sebut pun tak apa dah. Dan itu isyarat menunjukkan wajibnya i'tiqad. Kerana kalau beriman dengan hadis pun wajib, maka beriman dengan Quran apatah lagi. Jadi kalau dengan bahasa i'tiqadnya yang kita sedia maklum, wajib mengimani berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasanya kat kita orang Islam khususnya di Malaysia ni tak jadi masalah mana untuk mengimani peristiwa Isra' Mi'raj, pasal dah jadi satu kebiasaan dalam masyarakat kita sampai je bulan Rejab akan masyhur suasana syarahan ceramah apa seumpama itu untuk menjelaskan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Jadi memang kalau kita dah beriman, alhamdulillah, ini satu keadaan yang besar Allah Taala bagi nikmat pada kita yang kita boleh imani perkara ini. Sedangkan pada zaman Nabi SAW ada tak di kalangan mereka, maksudnya di kalangan manusia yang ada pada zaman Nabi SAW itu yang tak boleh menerima peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, ada tak? Ada. Na'udzubillah. Saya ganggu sikit lah dengan kipas tu. Sebab masjid kita ni aircon pun ada kan, tapi masa ganggu sangat, macam tak apa-apa bunyi lah. Kalau agak-agak panas, aircon yang senyap tu ada kan. Kipas pun banyak. Aircon ni kot buat perhiasan ni, saya tak tahu lah. Kalau rasa panas, pasanglah aircon tu kan. Yang tu lah kan, daripada pasang dajah, saya panggil dajah, saya bising. So, saya ganggu kan. Lepas saya tegur kan. Jadi kalau agak panas tu, tu kata aircon ada buat apa, bukan perhiasan. Cuma kot tak mampu bayar duit elektrik je kot. Pasal duit Malaysia jatuh lah ni. Oh, macam tu je kot. Sajalah usik gitu. Payah agak kadang nak bercakap gitu. Okay. Nyambi je tu. Baik. Jazamkan i'tiqad kita dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni. Baik. Sikit kalau kita tengok gini, mengimani peristiwa Isra' dan Mi'raj ni adalah termasuk dalam perkara iman. Pasal apa? Dalam Quran sebut tak? Dalam hadis sebut tak? Jadi beriman Isra' Mi'raj maksudnya beriman dengan Quran. Isra' Mi'raj juga maksudnya mengimani, dia termasuk dalam bab hadis Nabi, pasal ada sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra' Mi'raj juga termasuk dalam pelajaran sirah, pasal dia sebahagian daripada perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra' Mi'raj juga termasuk dalam bab i'tiqad yang kita duk bicara ni. Pasal apa? Dia bicara dalam bab tauhid, betul tak? Bila kita mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, antaranya Rasulullah ceritakan tentang Isra' Mi'raj. Bab Isra' Mi'raj juga termasuk dalam bab fiqh. Pasal apa? Ada cerita bab solat tak? Ada. Jadi bab besar Isra' Mi'raj ni. Dan dalam
Oleh kerana besarnya peristiwa itulah, maka dah jadi kebiasaan ulama kita seringkali dijadikan macam satu majlis tahunan pula untuk menyambut dan meraihkan Isra Mikraj ni, untuk diceritakan balik peristiwa yang besar berlaku pada Nabi SAW ni, supaya nak istilahnya recall balik, ingatkan balik, supaya memulihkan lagi, refreshkan, nak segarkan lagi tentang peristiwa Isra Mikraj ni, supaya keimanan kita, yakin kita pada Allah dan pada Rasul itu semakin hari semakin bertambah, dan pengetahuan kita makin lama makin baik, makin mudah untuk kita menerima peristiwa ini. Baik, jadi itu peristiwa Isra Mikraj. Pula tu kalau khusus kita bicara Isra Mikraj ni tuan-tuan, memang panjang. Kalau saya punya pengalaman mengaji, ada guru-guru yang memang bila Isra Mikraj ni, kalau bulan Rejab biasanya ghalib akan berlaku suasana itu di tempat-tempat pondok pengajian. Dia memang sebulan tu memang ada baca kitab khas, kitab Isra Mikraj. Sebulan tu baca kitab tu. Tu pun kadang-kadang tak habis. Jadi panjang tak bahas Isra Mikraj ni. Walaupun Rasulullah dia berjalan sikit saja, tapi kalau detailkan satu-satu dengan apa dilihat, pengajaran nak diambil, tauhid yang ada di situ, fiqh yang ada di situ, apa istilah basyir dan nazir yang ada dalam peristiwa Isra Mikraj ni, banyak tak? Banyak tu kan. Satu, kita kadang-kadang dengar peristiwa Isra Mikraj ni rasa macam tak habis-habis lagi. Okey, macam mana pun Isra Mikraj ni kalau isyarat sikit dalam Quran, Allah Taala kata laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dalam peristiwa Isra Mikraj ni sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah melihat min ayati rabbihil kubra, sebahagian daripada ayat Allah Taala yang besar-besar. Apakah ayat ni? Masyhur disebut oleh ulama tafsir, ayat itu adalah mukjizat. Jadi maksudnya Isra Mikraj ni dia umumnya diistilahkan sebagai mukjizat, macam mana pelajaran kita lepas tentang mukjizat. Antara Nabi Rasul yang paling banyak mukjizat Allah Taala beri adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat ni yang paling besar, kita dah cerita tentang Quran itu sekali lalu, dan antara mukjizat dia adalah Isra Mikraj. Dan isyarat dalam Quran tu laqad ra'a min ayat. Ayat ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia adalah lafaz jamak. Dia plural daripada singular ayatun. Ayatun, ayatani, ayat. Jadi apa maksudnya? Peristiwa Isra Mikraj ni adalah mukjizat di dalam mukjizat. Semua peristiwa yang berlaku tu dalam peristiwa Isra Mikraj ni, sama ada Isra, iaitulah perjalanan daripada Rasulullah di Mekah ke Madinah, dan ke destinasi akhirnya ke Masjidil Aqsa. Rasulullah singgah di empat tempat tu. Destinasi akhir yang kelimanya adalah Masjidil Aqsa. Rasulullah singgah di Madinah, singgah di Bukit Tursina, singgah di Madian, perkampungan Nabi Syuaib, singgah di Baitul Laham, singgah juga akhir sekali ke Baitul Maqdis. Semua tu nak isyarat dan nisbah berlaku tu pula naik buruk. Semua tu benda-benda yang mencari adat pelik, luar biasa, bukan mengikut peraturan sabab musabab. Begitu juga daripada awal lagi Rasulullah di apa, sebelum nak diisrakan tu berlaku peristiwa yang pelik. Apa dia? Rasulullah kalau ikut setengah riwayat, dia asalnya ada riwayat sebut bermalam di rumah, di rumah dia. Lepas tu dia didatangi oleh Jibril. Lepas tu Rasulullah dikeluarkan melalui atas rumah dia. Lepas tu diusung bawa pergi ke Masjidil Haram di Kaabah. Lepas tu berlaku peristiwa belah dada Rasulullah SAW dicuci. Ada peristiwa tu daripada awal dia sampai hujung, semuanya adalah pelik dan mencari adat belakang. Semua tu nak fokus kepada kita, apa dia, keimanan satu. Dan juga dalam Isra Mikraj ni nak isyarat dalam bab solat, nak menunjukkan solat adalah benda besar. Solat adalah benda besar. Dia adalah hubungan, kalau tengok nisbah praktikal zahir, dia adalah hubungan perbuatan kepatuhan zahir kita dengan Allah Ta'ala. Kalau tengok intipati dia, apa yang terkandung dalam bacaan solat itu, dan sebenarnya solat itu adalah
menunjukkan tasdik qalbi kita tentang kita iktiraf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk menunjukkan kesungguhan dan keimanan yakin kita pada Allah dan Rasul, adalah kita membuat hubungan dengan Allah Ta'ala, dan hubungan itu dengan solat. Solat ni adalah translator kepada iman yang ada dalam hati kita. Satu, kalau faham juga Isra' Mi'raj ni, sikit ambil cerita Isra' Mi'raj tu, sebanyak-banyak syariat yang Allah Ta'ala datangkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dengan Jibril terima datang bawa wahyu, khabarkan, ceritakan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bab solat ni, Allah Ta'ala istimewa jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerimanya naik ke langit untuk menerima keperduan solat. Jadi kalau lihat tu, besar tak peranan solat, kan? Cuma dapat tak kita rasa besarnya solat itu? Itu isu kita. Dan adakah kita ambil berat tentang solat ini? Dan adakah selama ni kita telah istilahnya iqamis solat, mendirikan sembahyang ataupun just sembahyang? Oh, yang tu yang kalau nak sebut tentu dengan detailnya, detail lah. Macam mana pun nak isyarat bab sembahyang ni sebenarnya besar tak? Bahkan kalau isyarat Quran sendiri tentang peranan solat ni, ayat yang kita selalu dengar, macam mana bunyinya? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata orang salah apa? Sungguh ni bukan main-main ni. Apa dia? Solat tanha, dia boleh mencegah, solat itu sendiri boleh mencegah anil fahsya' wal munkar, daripada benda keji dan munkar. Siapa yang cerita ni? Allah tak? Ayat Quran tak? Apa maksudnya? Sembahyang boleh cegah benda mungkar. Kalau faham tu sebaliknya apa? Kalau solat pun solat, tapi mungkar masih buat, apa kita boleh faham? Allah tak yang bagi tahu yang kata solat boleh mencegah mungkar? Tapi kalau solat, solat juga. Rok juga. Macam? Okey tak? Ada something wrong tak? Mesti something wrong. Apa yang wrong eh? Solat dia tak berperanan. Kenapa solat tak berperanan? Tu kata mesti something wrong dah. Mungkin dari segi rukun syarat tak cukup, bab bersucinya apa, macam mana kita belajar bekah, rukun sembahyang mungkin tak cukup. Mungkin tauhid dia tak betul. Pasal sembahyang yang kalau Allah sendiri dia datangkan dengan format ayat Quran tu dengan innas solah. Sebut inna tu maksudnya sungguhlah, bukan main-main lah. Belum tu datang penyataan fakta tu pula daripada Allah. Allah sendiri yang memaklumkan kepada kita, khabarkan kita sembahyang ni, ini antara fungsi dia. Sepatutnya sembahyang ni memang boleh cegah benda mungkar. Kalau ni sembahyang, dengar kuliah, balik lagi tengok benda mungkar tak? Tengok Astro tak? Tengok Gusti tak? Ada tengok benda merepek tak? Maksudnya sembahyang kita apa? Sembahyang kita dia tak jadi satu benda yang boleh jadi efektor untuk cegah benda mungkar. Bahkan istilahnya ada buat baik, ada mungkar. Ada baik, ada mungkar. Ada baik, ada mungkar. Itu satu hal. Lepas tu apa fahamnya? Maksudnya ada something wrong dekat solat kita. Saya ngaji antara guru-guru duk syarah dalam bab ni macam tu lah. Satu, kalau nak tengok tu tak mana? Kena mengaji macam-macam tak? Kena mengaji bab suci, kena mengaji bab solat tu sendiri. Begitu juga nisbah hadir hati. Untuk hadir hati ni, mesti ada bab tauhid. Pasal semayang ni, kalau tengok bab sembah, kita lah kalau tengok orang semayang, sujud, nampak bagus tak sujud? Memang sembah Allah, betul tak? Rupa sembah Allah dengan menghadap kiblat. Tapi hati macam mana? Memang hati kita ni feel kat Allah Ta'ala, kita rasa patuh kat dia ke tak ada feel apa-apa? Feel, faham tak feel? Bunyi orang putih lah sikit, kan? Feel tu, kalau kita sebut saat ni pun kita semayang, tuan-tuan berasa tak? Tuan-tuan, kita duduk semayang tu, kita sedang berhadap dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita punya itikad? Kita rasa tak macam tu? Ataupun dah semayang Allah. Adakah sekadar praktikal zahir yang tak disertai, yang kita tak disertai dengan feel, dengan hati dan perasaan, yang kita tak menjiwai solat itu?
Oh, yang tu yang nak isyarat dalam Isra' Mi'raj ni, solat benda besar tak? Quran pun kata apa? Aqimis solata li zikri. Dirikan semayang untuk apa? Li zikri, mengingati aku. Aku tu Allah Taala. Semayang untuk ingat Allah. Memang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau semayang untuk apa? Ingat Allah. Apa-apa hal yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bila ada apa-apa masalah, mula-mula sekali benda dia buat apa? Solat. Pasal apa? Solat tempat dia memang boleh fokus, konsentrasi, ingat Allah. Kalau tengok kita sikit macam ni, kita pun kadang-kadang ada masalah, semayang tak? Tapi semayang macam apa? Bukan ingat Allah, ingat masalah. Pasal dia ingat masalah. Dalam semayang tu ingat masalah je. Dan doa pun bukan pasal kita ingat Allah dan yakin ke Allah. Bahkan kita seolah-olah nak kata macam mana, kita anggap Allah Ta'ala ni sebagai orang suruhan untuk selesaikan masalah kita. Oh, ini kita punya keadaan akidah. Oh, yang ni yang kita kalau bab ni, tauhid kita ni kena bagi perkemas lagi lah kalau kita. Memang kena perkemas. Antaranya kalau sebut sekali lalu dengan ni, tu kita ni, kita doa tu buat apa? Antara doa ni nisbah mohon satu hal dan feel kan, rasa tiada siapa yang boleh menunaikan hajat dan keperluan kita dan apa saja permasalahan kita. Bahkan bukan saja masalah, hak tak masalah pun, apa yang Allah Ta'ala kurnia pada diri kita, nikmat hidup yang dia beri, ilmu yang dia beri, iradat kita, kudrat kita, mendengar kita, melihat kita, kebolehan kita bercakap, dan apa saja kurniaan yang ada di sekeliling kita ni, siapa punya? Allah beri tak? Allah tak yang sempurnakan semua keperluan kita itu. Kalau kata dia sekat satu saja, dia tak bagi kita hayat, macam hancur tak kita? Binasa tak? Dapat tak kita rasa bahasanya Allah lah yang menunaikan hajat kita? Dialah menyempurnakan segala kesempurnaan kita dengan limpah kurnia dan anugerah. Dialah yang memberi segalanya pada kita, bukankah Allah semuanya? Yang tu yang kita nak refreshkan makin lagi dan lagi dan lagi dan lagi, supaya hati kita ni sentiasa boleh tawajuh, beradab, apalagi sedar, feel kepada Allah. Yang tu adalah antara sikit sebanyak kalau kita nak sebut tentang solat itu yang Rasulullah Allah Ta'ala perintahkan untuk terima keperluan solat dengan naik ke langit, dengan istilahnya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, nak cerita Isra' Mi'raj ni sebab fokus solat tu, rasanya saya nak cerita tak kat tu saja. Saya nak cerita satu-satu, kot banyak. Kalau tuan-tuan nak soal lagi, soal lah apa agak-agak perlu. Satu lagi yang rasanya saya nak sebut dalam bab Isra' Mi'raj ni, apa dia? Ada orang jadi salah i'tiqad dengan sebab Isra' Mi'raj. Ada bab yang kita dah sentuh sekali lalu dulu, cuma dah cerita Isra' Mi'raj, nak cerita juga sekali lagi. Pasal ada orang ramai tuan-tuan, kadang-kadang ustaz-ustaz pula tu berdalil dengan Isra' Mi'raj ni, berdalil apa? Berdalil mengatakan Allah Ta'ala di langit. Ya, pernah dengar tak ada orang kata gitu? Dia kata apa? Baca ayat Quran Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Lepas tu dia kata apa? Ha, peristiwa Isra' Mi'raj, asal sembahyang ni 50 waktu, lepas tu ulang alik Rasulullah minta kurang sampai 5. Ha, tu menunjukkan Rasulullah terima sembahyang kat mana? Kat langit. Jadi apa faham tu? Allah Ta'ala kat langit tak? Ha, ada tak orang ajar akidah macam ni tuan-tuan? Ada soal, betul ke? Sekali lalu tengok ujah macam betul lah, betul tak? Ha, betul ke? Subhanallah. Bukan itu syarahan akidah yang benar dan sahih. Itu kalau bahasa saya sebut tergeliat langsung. Salah langsung kan. Bahkan itikad kufur tu. Baik, lihat elok-elok macam mana ulama syarah kan dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu, untuk menunjukkan bahawasanya peristiwa Isra' Mi'raj ni bukan dalil Allah Ta'ala di langit ataupun di araj. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Kalau kita tengok nisbah untuk tengok hujah tu, saya nak sebut ni nak tengok hujah dan menunjukkan batilnya fahaman mengiktikad Allah Ta'ala ada di langit ataupun di aras. Bahkan mengikut kaedah Ahli Sunnah Wal Jamaah, kita tak payah perlu bicara bab Allah di mana.
Pasal apa? Yang penting adalah itikad kita memang Allah dia ada dengan segala sifat kesempurnaan dia, dan memang kita tak diajar mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan daripada Nabi SAW sendiri, dia sendiri tak ajarlah kita Allah di atas arasy. No. Kalau itu maksudnya, mesti dengan lafaz soreh, dengan terang, jelas, Allah Ta'ala, Rasulullah akan kata apa? Allah ke arasy. Allah ke arasy. Allah ke arasy. Rasulullah tak kata itu. Tak pernah ada satu sabdaan Nabi SAW kata Allah ke arasy. Allah ke arasy. Kalau betul lah Allah ke arasy, mesti semua hadis Nabi cerita macam tu. Tapi ada tak? Tak ada. Okey. Yang ni saya nak tunjukkan dengan kisah itu. Ada orang konon syarah kan, itu dalil Allah Ta'ala di arasy ataupun di langit. Ha, tak nak pergi faham konon tu pasal nak menunjukkan itikad tu salah tak? Salah. Baik. Ini saya hujah pun nak hujah dengan hujah akal aja. Kalau nak hujah nas, saya nak sebut belakang. Saya nak hujah akal dulu. Nak menunjukkan memang tak munasabah untuk kata Allah Ta'ala ada di langit. Baik. Peristiwa berjumpa Allah Ta'ala ni, sebelum Nabi Muhammad pernah berlaku pada Nabi Musa. Cuma bukan bab melihat, tapi berkata-kata. Peristiwa melihat Allah Ta'ala juga akan berlaku di akhirat esok. Bila? Dalam syurga. Ketika ahli syurga dalam syurga. Faham tak? Pernah dengar tak pahaman tu? Itikad tu. Baik, soal. Ketika ahli syurga dalam syurga. Ha. Agak-agak tuan-tuan tahu lah saya nak tanya apa. Adakah Allah Ta'ala di syurga? Kenapa pula? Ahli syurga kat mana? Syurga. Faham dengan orang berdalil Isra Mi'raj, Rasulullah ada di langit, Allah di langit. Ahli syurga dalam syurga betul tak? Waktu melihat Allah Ta'ala, ke kat neraka? Ke kat dunia? Ke kat langit? Tak, dalam syurga. Bila ahli syurga dalam syurga, kalau atas kaedah dia menggunakan logik Rasulullah di langit, Allah di langit, Rasulullah ada, kita ahli syurga esok dalam syurga melihat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kat mana? Tentulah kat syurga, betul tak? Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Ada hijab tak? Tak ada hijab. Ada bab kita dah belajar dulu. Cuma hadir tak hadir, faham tak faham, ingat tak ingat. Itu satu hal. Adakah pada masa Nabi Musa tu Allah Ta'ala duduk dekat Bukit Tur Sina? Tidak, betul tak? Okey. Jadi kalau nak kata dengan Rasulullah naik ke langit, Allah Ta'ala di langit, kalau gitu jangan katalah Allah Ta'ala di langit. Allah Ta'ala ni dia pun berubah-ubah juga tempat. Sekali di langit, akhirat esok duduk di syurga, zaman Nabi Musa duduk kat Bukit Tur Sina. Okey tak? Okey tak akidah ni? Hancur tak? Kufur tak? Salah tak? Salah. Baik. Saya dah tunjukkan salah dia tu. Sikit lagi hujah akal. Salah. Kita dekat mana ni? Tasik tak? Masjid Cina tu. Kalau katalah kita nampak bulan, kita kat mana? Bahasa umum Ipoh lah tak? Kita kat Ipoh. Soal, bulan kat mana? Soal, bulan kat Ipoh ke? Ha? Ada pula kat Ipoh lah. Pasal kita duduk kat Ipoh, nampak tak bulan? Okey, bulan kat mana? Kat Ipoh. Ha. Kalau tuan-tuan di langit, dah cantik lah tu. Tak mana? Tak semestinya di mana orang melihat, di situlah yang dilihat. Saya nak ajar konsep berfikir yang betul tu. Bila ahli syurga dalam syurga, Allah di syurga. Rasulullah di langit, Allah di langit. Siapa di langit? Rasulullah di langit. Siapa di syurga? Ahli syurga dalam syurga. Allah di Bukit Tur Sina. Nabi Musa yang di Bukit Tur Sina. Kita kat Ipoh, bulan kat Ipoh. Kalau ada ahli dunia dengar kita cakap itu, ahli dunia kata apa? Bangang tak? Itu kita sebut bulan. Tuan-tuan nampak kapal terbang tak? Minta. Roket-roket. Kapal terbang kot nampak jarak dekat kan? Nampak jet tu, nampak asap. Nampak tak kat Ipoh? Soal.
Kat mana jet tu? Kat Ipoh. Ha, okey, siapa kat Ipoh? Orang yang melihat yang di Ipoh. Baik. Macam mana nak sebut lokasi jet? Boleh sebut dengan spesifik tak? Boleh. Umumnya langit lah kan. Tapi dah saya nak sebut satu prinsip apa dia? Yang melihat dilihat tak lazim. Siapa yang melihat di situlah yang dilihat. Betul tak? Betul tak cara berfikir ni? Ha. Jadi macam mana ada orang yang tak faham kaedah berfikir? Satu fikir bab akidah pula tu macam mana boleh silap macam tu? Ni ambil kaedah akidah belajar pada siapa ni? Ini belajar dengan menggunakan kaedah berfikir sendiri, tak ambil daripada salah silah ulama. Apa yang ulama kita dah syarah dengan betul, tak ambil dengan cara betul. Okey. Jadi rasanya kalau saya cerita takat tu pun dah jelas untuk menunjukkan yang melihat kalau ada di satu tempat tak lazim, tak semestinya yang dilihat ada di situ. Baik. Atas kita bicara bab ketuhanan. Bila Rasulullah di langit, ahli syurga dalam syurga, Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Masing-masing di lokasi masing-masing. Okey, kalau gitu Allah di mana? Dengar elok bab ketuhanan ni. Kita tidak akan boleh mengetahui dan dilarang dari segi kaedah ahli sunnah wal jamaah untuk kita menspesifikasikan lokasi Allah Ta'ala. Bahkan kita tak boleh ada dan tak akan ada kemampuan untuk membahas di mana zat Allah Ta'ala. No. Tak akan ada keupayaan. Tak akan ada keupayaan. Kalau siapa menggunakan kisah itu untuk mendalilkan Allah di langit, apa faham? Bodoh tak? Bukan bodoh, kufur, betul tak? Salah kan? Salah. Kalau ada orang menggunakan dalil begitu, tengok, ulama kita dah ajar dari segi kaedah berfikir dengan betul. Mudahnya, kita ada roh tak? Ada bab kita dah belajar apa bab tu rasanya? Ada nyawa tak kat kita? Batang tubuh kita ada roh tak? Faham roh ada kat kita, tentulah kita boleh spesifikkan roh di mana. Betul tak? Tuan-tuan boleh tunjuk roh tuan-tuan ada kat mana, sedangkan dia memang ada kat batang tubuh tuan-tuan. Boleh tak? Boleh tunjuk? Siapa boleh tunjuk? Saya bagi 1,000 lah ni. Pasal tak boleh tunjuk tu yang Jamin nak bagi tu. Tuan saya bagi 2.6 bilion kat tuan-tuan. Ha. Oi tuan-tuan gelak ni okey lah. Ha. Memang tak boleh tunjuk dia. Di kepala kah? Di otak kah? Di tuah. Gitu. Membunyi pak belalang sikit. Mana boleh? Walaupun roh ada kat jasad kita, tak akan ada keupayaan untuk kita membicara hakikat roh. Bab roh pun Allah Ta'ala kata apa? Yas'alunaka anir roh. Mereka duk tanya tentang roh. Tanya apa? Tanya hakikat roh. Di mana roh-roh ni made from apa? Allah Ta'ala perintah untuk Rasulullah jawab. Kulir roh-roh tu macam ni. Ar-roh min amri rabbi. Roh adalah urusan Allah. Tak mana urusan Allah? Bab mana roh ni? Hakikat roh. Roh tu apa? Rupa lagu mana? Di mana lokasi dia dalam batang tubuh kita? Kalau roh tu makhluk dia tak? Makhluk yang ada kat diri kita pun kita tak boleh spesifikkan tempat. Handainya kita boleh menentukan Allah Ta'ala ada di mana. Pelik tak macam ni? Betul tak kaedah berfikir dia? Baik, kalau dia kata, apa ustaz ni hujah dengan ayat dengan akal aja, kurai akidah dengan akal. Baik, kita hujah dengan ayat Quran pula. Ar-Rahmanu ala arsistawa, ayat Quran tak? Ayat Quran yang cerita Allah Ta'ala ni, kalau tengok terjemahan zahir, seolah-olah memahamkan ada di tempat, bukan Ar-Rahman ala arsistawa saja tahu. Berlambak-lambak tau ayat Quran. Menceritakan seolah-olah Allah bukan ada di arasy, tapi ada macam-macam tempat dan situasi. Ada ayat Quran bunyi macam ni, Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Translation, di mana saja kamu berhadap, di situlah Allah. Tuan-tuan dah berhadap kat mana? Kalau dengan terjemahan, di mana Allah? Ada orang kata di arasy. Ni ayat Quran ni. Siapa yang cerita ayat Quran ni? Allah juga tak? Allah yang sama juga kata Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah yang sama juga mengatakan Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di situ Allah. Okey, tuan-tuan menghadap sana.
yang mengadap sana dinding dengan adap sana. Pula tu bearing kita sama tak? Sama tak? Dada kita sama tak bearing? Tak sama. Bumi bulat betul tak? Berapa ramai maksud manusia yang duduk betul tak? Sama tak bearing dia? Itu di mana Allah? Ayat Quran tak? Macam mana nak campak ayat Quran tu? Takkan nak kata ayat Quran tu tak betul? Lagi, Quran kata apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Tuan-tuan sabar tak? Sekarang Allah Ta'ala bersama dengan tuan-tuan. Bersama macam mana? Duduk sekali ke sebelah kanan, kiri, depan, atas, belakang, bawah? Ha? Ayat Quran tak? Innallaha ma'as sabirin. Rasulullah pernah dia kata, innallaha ma'ana. Ha? Allah Ta'ala bersama dengan Rasulullah pula. Awak, Rasulullah, Allah Ta'ala menjelma dalam Rasulullah. Subhanallah. Semua tu i'tiqad yang salah. Ayat Quran tak semua? Untuk apa yang betul? Ha, atas sebut ulama, subhanallah, salah mengi'tiqadkan tempat pada Allah Ta'ala. Bahkan kaedahnya apa? Bersihkan. Subhanallah, tak dinisbahkan makhluk bab pihak ni tempat ke Allah Ta'ala. Macam mana Allah tak dibahas hakikat zat dia? Untuk macam mana? Jangan dinisbahkan tempat pada Allah Ta'ala. Untuk macam mana? Wallahu'alam. Itu kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itulah akidah salaf dan khulaf. Saya tangguh, Ustaz. Allah. Allah. Berdasarkan penjelasan tadi hadirin sekalian, memang telah disepakati oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala tak dibahas tentang zat dia di mana. Bahkan kaedah ulama salaf dan khalaf muafakat, tak ada seorang pun di kalangan ulama salaf dan khalaf menyalahi prinsip bab ketuhanan ini nisbah tak bahas zat dia. Antaranya tak bahas bab di mana dia.
Jadi mana-mana ayat Quran yang seumpama itu Ar-Rahman al-Arsyistawa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha ma'as-sabirin innallaha ma'ana aynama wa huwa ma'akum aynama kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, atau seumpamanya itu sedikit pun taklah disyarahkan oleh ulama salaf, imma salaf ataupun khalaf, mensyarahkan. Dan apatah lagi macam mana i'tiqad golongan salah ni mengatakan Allah di arasy. Salah, tak betul. Tak ada seorang di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan demikian. Bahkan sepakat mengatakan ayat Quran yang ada bermacam-macam condition yang saya tunjuk tadi itu, sepakat ulama mengatakan apa? Kaedah dia begini, semua tu ayat Quran. Kita beriman Melaka semua ayat Quran. Disebah status ayat Quran tu atas syarahan ulama, dan mereka kelaskan ayat ni dipanggil ayat mutasyabihat. Bila ayat mutasyabihat, dia tak boleh dipakai dengan makna terjemahan zahir. Ayat Quran memang diimani, terjemahan memang ada, tapi bukan itu maksud. Bukan maksud Allah di langit, Allah di arasy, Allah bersama kita, dengan makna keberadaan di tempat, dengan menyertai, duduk depan, duduk belakang, duduk di urat tengkuk, di mana kita beradab, dengan maksud makna-makna yang macam tu, yang makna salah yang memahamkan. Kita belajar bab tauhid dulu yang nama hawadis, nama makhluk, memahamkan macam tu pada Allah Ta'ala. Tak ada seorang ulama pun mensyarah demikian. Bahkan mereka kata semua ayat Quran ni mutasyabihat, terjemahan memang ada, memang ayat Quran, kita beriman ayat Quran, terjemahan memang ada, tapi makna terjemahan tidak diiktikadkan. Dia mesti ada makna. Pasal Quran petunjuk tak? Mesti petunjuk. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Sepakat atu salaf dan khulaf. Yang inilah dipanggil takwil ijmali. Kenapa dipanggil takwil? Kerana ayat Quran itu tak diertikan dengan makna asal dia. Bahkan dia ada makna, makna memang ada, pasal tak boleh nafi makna yang ada dalam Quran. Tapi mengertikan dengan makna hanya pakai translation zahir. Dalam konteks ayat ini adalah salah, kerana berlaku percanggahan fakta dan maklumat antara satu ayat dengan satu ayat. Quran bercanggah ke? Subhanallah. Macam mana nak bagi tally, tatbik, muafakatkan ayat Quran ni? Mesti selesaikan dia tak? Dah ulama' dah selesai, selesaikan dia, ulama' salaf dan khulaf. Macam mana kaedah penyelesaian dia? Itu yang kata, semua ayat Quran, kita beriman, terjemahan memang ada, tapi maksud terjemahan itu bukan macam tu, bukan di langit, bukan di arah, bukan di depan, di mana kita beradab, bukan bersama kita, bukan duduk kita, bukan di urat tengkuk. Subhanallah. Itu bukan makna, sikit pun bukan itu makna dia. Untuk apa makna dia? Dia mesti ada makna. Apa makna dia? Boleh faham tak? Tak apa nak boleh faham tak? Untuk jangan faham ikut apa kita nak faham. Apa adab dia? Wallahu a'lam. Maksud dia serah pada Allah Ta'ala. Tapi bersihkan Allah Ta'ala daripada makna makhluk. Bukan makna atas, bukan makna beradab, bukan makna arasy, bukan makna bersama, bukan makna duduk dalam, duduk tepi, duduk kiri, duduk kanan, duduk kat tengkok. Subhanallah. Kalau ada orang gagah juga nak kata kat arasy, ayat Quran yang kata kat tengkok tu nak buat macam mana? Ayat Quran yang kata bersama dengan kita tu nak buang mana? Dan ayat itu adalah sebenarnya tali dengan ayat Quran, muafakat dengan ayat Quran. Laisa kamislihi syai'. Jaga tuan-tuan, buat akidah. Ada juga buat bodoh ni. Dia kata apa? Semua yang Quran tu betul. Nak itikad mana-mana boleh. Kata orang Ta'ala kat depan pun tak apa. Allah Ta'ala ada kat aras pun tak apa. Ada kat langit pun tak apa. Ada bersama dengan kita pun tak apa. Dia keluar ayat baru pula. Allah Ta'ala ada di mana-mana. Pula. Untuk kat mana? Ada di mana-mana. Bila ada di mana-mana, sikit soal. Clash tak dengan makna lain? Allah Ta'ala berapa? Satu ke banyak? Tuan-tuan ada kat mana? Ha, nampak lah saya nak bagi pelaga tahu mana?
ada di mana-mana, jadi akan memahamkan apa? Allah Ta'ala banyak lah. Ha. Contoh masuk tandas, Allah Ta'ala ada kat tandas. Pasal Allah Ta'ala bersama dengan tuan-tuan. Okey tak? Betul ke makna macam tu? Subhanallah. Gilanya pahaman. Ha, dia kata macam ni lah. Oh, maksud Allah Ta'ala di mana-mana ni, Allah Ta'ala meliputi kita. Seolah-olah Allah Ta'ala besar. Ni semua langit bumi ni aras, Allah Ta'ala liput. Maksud apa? Mestilah Allah Ta'ala liput semua. Liput tu dia faham apa? Mengisi ruang dia tak? Betul tak faham akidah ni? Salah juga. Liput akan fahamnya. Faham makhluk tak? Faham baharu tak? Kalau ada orang tanya, bagi huraian gitu. Soal gini ya. Sebelum Allah Ta'ala jadikan makhluk ni, memang Allah Ta'ala dia seorang saja yang wujud, betul tak? Soal, di mana dia masa tu? Di aras, liput kat mana? Memang tak boleh jawab punya, kantoi punya. Untuk faham ni betul tak? Kaedah mudah juga. Mana ayat Quran kata Allah Ta'ala liput? Mana? Mana ayat Quran kata Allah Ta'ala di mana-mana? Mana? Ha? Untuk yang gedik-gedik kata ke aras tadi apa? Mengarut tak? Kufur lah itikad ni. Sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan memang ayat Quran tu tak boleh diertikan dengan terjemahan zahir. Dengar elok, ada juga ustaz syarah macam ni. Ni ustaz yang syarah ni yang masalah ni tu kan. Jadi zaman kita ni saya sering sebut Rasulullah isyarat dah. Akhir zaman ni fitnah bab akidah 73 satu je selamat tau. Bab apa tu? Bab akidah tu. Ha, ada ustaz syarah macam ni. Dia kata ulama salaf kata Allah Ta'ala di arasy. Ulama khalaf kata Allah Ta'ala tak bertempat. Jadi kata dia jangan kelahi, dua-dua betul. Yang kata ke arasy pun betul, yang kata tak bertempat pun betul. Okey tak? Betul ke tak betul? Gila apa? Ada khilaf pula. Allah Ta'ala satu ke arasy. Dan kata Allah Ta'ala bukan di mana-mana. Betul ke ni? Ni ustaz ke putak ni? Ni ikut Nabi ke babi ni? Saya tak boleh geram bahasa saya. Yang ni sesat menyesat kan? Ustaz ni, tuan-tuan nak tengok ustaz ni dalam YouTube. Ha, ada, belamak-belamak ada. Dia buka tengok Israq Mi'raj, nanti adalah ustaz tu. Kalau ustaz tu pun area atas nama Perak juga. Tapi bukan Ipoh lah, Kasang Kuala. Yang memang saya tengok lah, dia sebut macam tu. Dia kata pendapat ulama salaf kata Allah Ta'ala di arasy. Khalaf kata Allah Ta'ala tak bertempat. Jadi jangan kelahi. Salaf pun betul ke ni? Ini salaf kata yang ni tak betul. Khalaf kata yang ni tak betul. Tak betul. Pasal dia kata dia pun ngaji pondok tak? Ngaji dia pondok tapi bebal. Tak kerti buat pondok. Bebal tu bodoh lah. Bukan bebal tu. Bebal degil. Kalau ngaji pondok, saya ngaji pondok juga. Tak ada pun faham macam ni. Lepas tu kata dia bawa dia pergi ngaji hadis apa-apa-apa. Perah. Ha. Kalau ngaji betul takkan keluar akidah yang sivil. Mesti punya. Dengar elok. Satu zaman kita lah ni. Dia dajjal esok tuan-tuan. Dajjal betul ni sekor. Muhbi bahasa sekor tu lah. Penjodoh bilangan dia. Sebelum dajjal ni ada dajjalun. Apa? Dajjal. Sebelum dajjal. Siapa dajjalun ni? Yang dia jadi pemimpin masyarakat. Dan pemimpin dalam bab politik, suku. Ni pemimpin dalam bab agama. Tapi apa yang dia ajar adalah sesat menyesatkan. Lebih pada dajjal lagi. Pasal apa lebih pada dajjal? Dajjal esok memang orang kenal. Dajjal adalah dajjal. Tapi dajjalun ni, dajjal sebelum dajjal ni, tak ramai yang kenal. Hatta ustaz tu pun dia tak rasa dia dajjal. Yang ni masalah kat kita. Satu, kena mengaji bersungguh tak? Kena ambil ilmu daripada ahli dia tak? Satu, tuan-tuan pun kena pakar bab akidah betul tak? Mesti kena betul akidah betul tak? Kena mengaji bersungguh ke boleh main-main aja? Matlamat kita ni memang nak ke dunia ni ke nak balik akhirat? Nak balik akhirat memang benda besar dia kena akidah betul betul tak? Lepas tu boleh buat main-main aja. Okay, rasa saya apa saya nak cerita tentang Isra' Mi'raj tu nak alert tentang bab dalil kan Isra' Mi'raj tu Allah Ta'ala di langit adalah salah dan menyalahi daripada kaedah ulama' ahli sunnah wal jamaah, menyalahi kaedah ulama' salaf dan khulaf.
Kalau saya panjangkan sikit tu, itu alwa khalaf ni apa beza dia? Muafakat ulama salaf dan khalaf dari segi ayat Quran itu tidak diertikan dengan terjemahan. Cuma ulama khalaf untuk menyelesaikan komplikasi berfikir bagi siapa yang banyak berfikir dan jadi masalah pada dia menyelesaikan ayat Quran ni. Satu kat langit, satu kat ni, macam mana nak buat? Pening lah. Macam mana nak buat? Mereka ada kaedah yang lebih advance untuk menyelesaikan ayat Quran mutasyabihat itu. Yang inilah dipanggil ta'wil tafsili. Ar-Rahman ala arsyistawa, bukan masuk berada dan di atas, tapi dengan mana Allah menguasai. Clear? Bukan makna tempat. Allah Ta'ala di langit, bukan di langit, menguasai langit. Kerajaan dia di langit, bukan dia di langit. Allah Ta'ala hampir, bukan hampir zat Allah Ta'ala, hampir duduk berdekatan dengan kita. Hampir tu hampir nisbah ilmu dia, ilmu dia meliputi satu kata hampir. Semua huraian itu tujuan buat apa? Untuk menyelesaikan apa komplikasi, apa lagi? Kaedah berfikir yang orang tak boleh nak selesaikan dengan kaedah ulama salaf yang serah makna pada Allah Ta'ala. Ada orang tak boleh serah. Dia duduk fikir, melengu. Bahkan jadi pening gitu. Untuk nak selesai macam mana? Kena bagi selesai tak? Alhamdulillah, ulama kita salaf dan khulaf dua-duanya telah menyelesaikan masalah umat. Mai ustaz yang macam saya sebut tadi ni, ustaz ni pula dia jadi dajjal sebelum dajjal. Tuan-tuan nak sebut nama, tanya nama lah, saya sebut nama. Tak ada lah, saya sebut alert macam tu pun pada anak tu. Satu, kalau tuan-tuan dengan kuliah, tengok ustaz ni semacam je syarah ni, dia kata Allah Ta'ala ada di langit. Kadang-kadang dia dalil-dalil bodoh je. Doa macam ni, doa kat tangan kat langit tak? Itu menunjukkan Allah Ta'ala di langit. Kenapa bodoh dalil gitu? Kalau gitu saya dalil gini, apa pula Allah Ta'ala di langit masa angkat tangan? Ada tak doa kadang-kadang yang memang ada syariat doa ni, waktu doa kita macam ni? Ada tak doa kalau kita kena bala yang cash sedang kena, minta Allah Ta'ala palingkan doa benda yang bala tu yang sedang berlaku kat kita? Macam ni, idfa'annal bala' ya Allah, wabak wal fahsyak wal mungkar wal fitan. Sunat tak ni? Soal masa tu Allah Ta'ala kat mana? Tak kelakar gitu dengan hujah angkat tangan. Kalau nak hujah angkat tangan, apa angkat tangan doa tak selalu dia tak? Okey, sembahyang tuan-tuan menghadap mana? Semua berpusatkan Kaabah. Apa pula kat langit kat Kaabah lah. Maksudnya apa? Kita menghadap Kaabah. Mestilah kita sembahyang menghadap Allah, betul tak? Jadi Allah kat mana? Kaabah. Mula merepet kan? Kalau dia nak hujah dengan angkat tangan, yang ni puak-puak yang berhujah ni, dia hujah macam tu lah. Apatah lagi kalau saya kata itu, tak kuat ke Kaabah ni, Allah Ta'ala duduk situ? Nama pun Kaabah, nama lain Kaabah apa? Baitullah, betul tak? Bait mana apa? Bait. Rumah lah, house. Baitullah, Allah's house. So, if Baitullah is, if Baitullah is Allah's house, so jawab belakang, he live there lah. Merepek tak? Merepek. Dah sebut dah tadi, kaedah selesai, semua tu merepek. Itu pasal apa Kaabah nama Baitullah? Kalau ada orang nak selesaikan, kena selesai tak? Kena bagi selesai. Pasal apa panggil rumah Allah? Panggil rumah Allah itu dipanggil sandaran kalimah rumah Allah, pati Allah, hamba Allah. Boleh faham tak? Kita guna tak bahasa itu, betul tak? Pasal apa? Nisbah pada Allah, nak menunjukkan tempat tu mulia. Itu je. Ni masjid, betul tak? Masjid rumah Allah tak? Allah duduk di sini, betul? Pasal apa kata rumah Allah? Pasal nak menunjukkan tempat ni mulia. Itu je. Pati Allah, Allah Ta'ala jadi jawatan apa situ? Penasihat. Bodoh. Pati Allah maksudnya, menunjukkan pati itu mulia pasal menyanjung syariat Allah, mendaulatkan hukum hakam Allah, mendaulatkan syiar Allah.
Kita hamba Allah. Awak orang taklah beli kita. Pasal apa hamba Allah? Pasal kita taat Allah, dipanggil hamba Allah. Jadi yang tu dipanggil belongs to Baitullah, belongs to Allah, dan menunjukkan mulia. Itu saja bunyi orang putih sikit kan, Allah's house, maksudnya belong to Allah, bukan Allah live there. Okey, faham tak? Faham bahasa Inggeris tak? SPM dulu hak itu. Oh, itu bahasa Inggeris. Saya syarah bahasa Arab. Bahasa Arab dah dia itofat. Itofat apa? Itofat li tashrif, mudah mudah boleh. Baitullah itofat baitun syarifun lillah, dia lah. Ataupun baitun musyarrafun, dia lah rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksudnya rumah Allah, Allah duduk situ. Untuk kita hamba Allah Taala perkuda yang kita, pasal kita hamba dia punya. Wei, jangan syarah merepek-merepek mah. Bunyi Cina sikit pasal manjai Cina. Okey. Eh apalah, kita tu kata tuan-tuan, masalah akidah ni cukup besar. Cukup besar. Dan setiap orang yang sesat dia akan berhujah untuk menunjukkan akidah dia yang sesat tu betul. Hatta Dajjal esok ramai yang tak mengaku dia adalah Tuhan. Sedangkan Dajjal memang Dajjal lah. Cuma esok Dajjal memang Dajjal, tak akan ubah apa. Bahkan kita sekeliling kita lah ni, Dajjal tak ada lagi. Tak ada Dajjal pun ramai tak yang sesat. Ramai tak ada akidah. Ramai tak yang tak mau sembahyang. Ramai tak yang tak kenal Allah. Ramai tak yang sembahyang kosong je. Zahir saja solat, hati tak solat. Rasulullah isyarat apa? La salata illa bihuduril qalbi. Sembahyang tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala melainkan dengan hadir hati. Macam mana nak bagi hadir hati? Kena ada ilmu banyak lah. Macam mana nak dapat khusyuk tu? Kalau saya ngaji ada guru sebut, mudah aja. Macam mana? Kita makhluk Allah tak? Allah bagi jadi betul tak? Kalau Allah Ta'ala mati yang kita, mati tak? Rasakan kita hamba, Allah bagi jadi kita sedang beradab untuk menyembah Allah yang semua kita dapat kurniaan atas muka bumi ini datang daripada dia. Bagi rasa kita hina, kita berhajat pada Allah Ta'ala. Hadir hati kita dengan Allah Ta'ala. Kita sembahyang anak Allah, ya Allah aku lemah, ya Allah aku tambah banyak dosa, ya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar kabira, walhamdulillah kasira. Lemahnya aku, ya Allah. Teruknya aku, ya Allah. Banyaknya dosa aku, ya Allah. Kalau kita boleh hadir zillat, boleh hadirkan kehinaan kita, sedar diri kita ni memang serba kekurangan. Kita tak mendabik dada datang limpah kurnia Allah, bahkan kita rasa tu adalah limpah kurnia Allah Ta'ala beri ke kita, memang boleh dapat khusyuknya. Kaedah dia very simple, apa? Rasakan hina diri di hadapan Allah Ta'ala. Kita takkan boleh rasa khusyuk kalau kita duduk besar diri. Allah Akbar. Rumah aku besar, bini comel. Nak banyak harta besar. Allah. Sujud. Sekalipun dahi duduk bawah, punggung naik atas. Tak ada rasa apa-apa dengan Allah Ta'ala. Bahkan dengan sombongnya. At-tahiyyatul mubarakatuh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan bangganya berdoa. Tak pernah rasa hamba. Patutnya macam dah hamba tak? Ya Allah. Kaedah nak khusyuk apa? Kenallah diri sendiri. Kenallah kehambaan kita dan dhaifnya kita. Dan kita boleh dapat nikmat ni siapa beri? Datang pada Allah tak? Okey. Hadirkan zillat tu. Hadirkan kehinaan diri. Dan keberhajatan kita kepada Allah. Dan kita mesti sentiasa dapat limpah kurnia dan anugerah yang bersambungan. Berterusan. Selagi hayat di kandung badan ni, selagi itulah Allah akan menganugerahkan limpah kurnia dia kepada kita. Nyawa, ilmu, akal, bernafas, gerak-geri, perbuatan, sifat yang ada pada kita. Semua mesti datang pada Allah lah. Hadirkan rasa hina diri yang kata Allah yang anugerah kat kita tu. Boleh khusyuk. Bahkan boleh meleleh air mata. Macam mana pun, bila majlis ilmu baru dengar macam mana. Best tak? Keluar lagi. Tengok gusti pula. Astro. Macam? Out lah. Dosa menghilangkan habis ilmu kita. Betul tak dosa hijab? Betul tak? Lepas tu, berapa lama nak kena duduk majlis ilmu? Kena selama-lamanya tak? Payah juga tak nak makan minum anak bini? Macam mana pun, nak tuju apa? Kena ada masa yang banyak tak duduk dalam majlis yang baik-baik? Mesti ada. Ni kita duduk majlis tak baik banyak. Itu yang jadi masalah kat kita. Sikit usik macam tu.
Dan kita baru duduk sembang tu sikit dalam bab ketuhanan ke sana, asal bicara kita tentang masalah Isra' Mi'raj saja sebut bab ketuhanan tu balik, pasal jangan duduk salah berdalil seolah-olah Isra' Mi'raj ni mendalilkan benar kata Allah Ta'ala di langit. Subhanallah. Okey, satu lagi perkara yang kita duduk baca dalam syair ni, nak berhenti situ tak kena juga. Kata dia, dan wajib itikad. Satu lagi perkara selain pada bab Isra' Mi'raj yang kita, saya dah selesaikan rasanya nak cerita tentang tu, Isra' Mi'raj. Wajib itikadkan bersihnya Sayyidatina Aisyah daripada barang, maksud barang ni tuduhan yang telah dituduh oleh orang munafikun kepada dia, akan dia, akan Sayyidatina Aisyah. Yang ni adalah salah satu juga peristiwa yang pernah berlaku dalam sirah, dalam sejarah peranan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ni berlaku ketika Rasulullah balik daripada perang. Semasa tu Rasulullah di Madinah, perangan tu, peperangan tu dipanggil perang Bani Mustalik. Perang dengan satu Yahudi Bani Mustalik. Dan dalam peperangan tu, Rasulullah dalam perang biasanya dia akan ada bawa isteri, salah seorang daripada isteri dia. Dan isteri yang Rasulullah bawa dalam peperangan itu adalah Sayyidatina Aisyah, kerana itu adalah giliran Sayyidina Aisyah setelah cabut undi. Giliran Aisyah menyertai Rasulullah pergi dalam peperangan itu. Cerita dia agak panjang, cuma saya nak ringkaskan sampai ceritanya yang boleh jadi tertuduh zina ni macam mana. Pasal Sayyidina Aisyah dalam peperangan ni, peperangan pun dah selesai, bila waktu nak berangkat balik, Sayyidina Aisyah asalnya duduk di kemah Rasulullah lah kan. Pula tu kadang-kadang kalau kemah pun kalau nak berangkat, dia mesti bersiap diri, dia akan duduk di atas unta yang ada kemah atas belakang unta tu. Sayyidina Aisyah ni atas riwayat disebut ulama, saiz badan dia kecil dan sangat kurus. Maksudnya orang kecil lah, orang bersaiz kecil lah. Kalau naik unta, unta ada dia atas unta dengan tak ada unta sama. Begitu, kata apa, very light, nah, sangat ringan Sayyidina Aisyah ni dari segi saiz badan dia. Jadi orang pun berangkat balik dengan Rasulullah, dengan rombongan. Dan Rasulullah ni satu sistem dalam pengurusan lokasi peperangan ni, bila dah balik, ada akan ada seorang antaranya yang selalu masyhur disebut dalam kisah ni adalah bernama Safwan bin Mu'attil, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat takwa, yang dia ni jadi orang yang setelah berjalan dia akan patah balik pergi tengok apa barang yang tertinggal. Maklumlah berjalan ni, kita kat rumah pun kadang singgah R&R pun barang tinggal, betul tak? Dalam perang lagi macam-macam tinggal, betul tak? Jadi kalau ada barang tinggal, dia lah akan kutip buat balik. Dan kisah dia waktu nak berangkat balik ni, Sayyidina Aisyah, pasal semua berlaku takdir dengan takdir Allah Ta'ala belaka. Sayyidina Aisyah jadi sakit perut yang sangat, dia nak kena buang air. Nak buang air bukan ada tandas eksklusif macam zaman lah ni, kan? Dekatnya. Tambahlah orang perempuan, mana buang air? Padang pasir orang kan. Kalau tuan-tuan dulu, kalau tuan-tuan yang veteran-veteran ni, orang lama ni, kalau pergi Mekah dulu, pergi tandas macam kita ke? Mana ada. Dulu kalau nak pergi tandas, pergi duduk padang Arafah apa tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Kalau nak pergi berak macam ni, kena bawa payung. Tiga payung kena bawa. Buat apa? Pergi jauh sikit. Nampak tu? Buka payung, itulah dinding kita. Betul tak? Siapa pernah rasa macam tu? Pernah? Tak ada orang rasa lah. Pasal semua dah lepas dah orang zaman tu. Kita pergi semua selesa, relax. Tak rasa macam macam kat Mekah, kat Padang Pasir pun. Maksud apa? Mewah pada hidup kita kat Malaysia. Okay. Saya nak sebut apa ni? Sayyidina Aisyah orang perempuan pula tu zaman tu. Nak buang air macam mana? Bukan ada payung yang kita tempat nak berdaung. Tuan, pergi cakuk jauh tu. Baru nak pergi buang air. Dan Allah Ta'ala telah takdirkan, bila dia selesai qada hajat, dia mengantuk. Tidur. Nak balik tu jauh tu. Ha, rombongan dah balik. Sahabat Rasulullah ni macam mana? Orang baik tak? Pusing, makin besar tengok pusing. Hei. Dan dikenal itu adalah Sayyidatina Aisyah. Kalau ikut tak silap dia naik unta. Nak buat macam mana? Isteri Rasulullah ni. Nak biar? Kalau tuan-tuan, tuan-tuan buat apa? Sahabat Rasulullah orang baik-baik tak? Bagi Aisyah naik unta,
Tu pun macam-macam lah cerita dia. Memang orang baik. Dia tengok Aisyah pun, dia paling muka dia lah. Dia tak tengok Aisyah langsung. Kita kalau jumpa bini orang, tu pergi jalan macam mana? Oh, maklum. Naiklah kita. Macam tu dia. Yang ni tak ada lah. Mula tu saya nak Aisyah datang-datang tu, oh, tutup hijab. Tapi masih di sahabat boleh kenal pasal Sayyidina Aisyah sebelum datang ayat hijab lagi orang dah kenal yang ni ialah Sayyidina Aisyah. Jadi maksudnya Sayyidina Aisyah orang kenal. Jadi buat apa? Takkan nak bagi tinggal Sayyidina Aisyah itu saja. Jadi bagi naik unta, jalanlah. Kalau kita siapa depan, siapa belakang? Sikit isu macam tu kan. Punya takwa dia, dia jalan dulu, Aisyah duduk belakang. Jalan. Kisah macam Nabi Musa dengan anak Nabi Syuaib kan. Syarah tu agak panjang tu. Tapi saya nak sebut macam mana? Masih-masih orang baik. Bila dah sampai kat Mekah macam mana? Kat Madinah. Perasaan nak saya nak Aisyah tak ada. Mana Aisyah? Tak apa, kita tunggu Safwan balik. Balik pun tengok ada masalah apa-apa tak? Tapi orang manusia ni rambut sama hitam tu tak? Hati lain-lain tu tak? Macam? Ada tak yang? Hei. Warna basi ada orang. Orang muda lah tu. Apa lagi nak buat? Barang eh. Ha. Ada tak bunyi itu? Mesti bunyi punya. Mesti bunyi punya. Rasulullah macam mana? Nak pertahan isteri tak? Isteri aku tak zina. Rasulullah tak nampak keadaan. Sayyidina Aisyah mesti nafi. Sopuan mesti nafi. Orang macam mana? Puas hati tak? Tak puas hati. Kalau ikut Rasulullah terhenti wahyu sehingga 40 hari. Wahyu pula tak datang. Balik-balik pula Aisyah terus demam. Macam-macam lagi gosip yang keluar betul tak? Bila bahasa gosip ke apa ke? Macam-macam cerita. Tuan-tuan bayang nak macam mana fenomena zaman Rasulullah tu. Rasulullah nak bela pun susah. Sehari kata bela bini. Macam mana? Nah, kalau ikut kisah dia memang Sayyidina Aisyah sendiri dia pun tahu Rasulullah kedudukan dia macam mana. Kalau tuan-tuan lah duduk tempat tu macam mana nak buat? Memang tak ada tempat lain kita nak minta berlepas diri melainkan hanya berdoa munajat pada Allah lah yang akan lepaskan aku. Sayyidina Aisyah sampai dia kata ke Rasulullah, dia pun tak harapkan untuk Rasulullah untuk membela dia. Dia tahu macam mana Rasulullah punya keadaan dan apa akibat bila Rasulullah membela dia. Kata dia, Allah lah yang akan melepaskan aku. Rasulullah pun nak bela pun susah, nak nafi pun susah. Pasal Sayyidina Aisyah, ayah dia siapa? As-Siddiq betul tak? Peristiwa Isra' Mi'raj ni, ramai orang bangkang tu bila Rasulullah balik peristiwa Isra' Mi'raj. Antara yang membenarkan Nabi adalah ayah Sayyidina Aisyah ni. Abu Lahab waktu dapat terima daripada Rasulullah tentang peristiwa Isra' tak cerita Mi'raj lagi. Dia jumpa je Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Abu Bakar, ya Abu Quhafah. Kata dia, kau tahu tak sahabat kau ni, aku dulu ingat gila je. Rupanya memang gila betul. Kenapa? Kata dia, malam tadi sahabat kau, Muhammad telah kata, dia telah berjalan daripada, diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kau percaya tak? Kata dia, siapa yang cerita tu? Muhammad yang cerita. Betul ke Muhammad yang cerita? Betul, aku baru lepas majlis dia, dia cerita. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kalau yang Muhammad yang cerita hal tu sallallahu alaihi wasallam, lebih pada tu pun aku percaya. Inilah Aisyah. Anak dia. Takwa lah. Kita muka sekupang sikit dengan bahasa itu. Betul? Serba salah. 40 hari wahyu tak turun, datang wahyu mula-mula sekali membersihkan Sayyidina Aisyah. Ayat dalam surah Nur 10 ayat tak silap saya, kalau kita tengok mushaf kita lah ni ada belah kanan surah Nur, kepala dia tu wallazina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in maktasaba minal ism. Satu cerita, dan itulah antara ayat yang datang untuk mempraktikkan hukum qazaf, tuduh zina tanpa saksi. Ayat Quran tu kata apa? Membersihkan Sayyidina Aisyah daripada tuduhan. Turun saja ayat Quran tu, datang pada Rasulullah. Sayyidina Aisyah macam mana? Seronok tak? Pasal apa? Siapa bersihkan dia? Allah. Betul, Sayyidina Aisyah orang baik tak? Wajib itikad tak ada orang baik-baik?
dia ialah sebahagian daripada ummahatul mukminin, adalah ibu bagi orang mukmin. Semua isteri Rasulullah dapat pangkat tu. Jadi memang dia bersih daripada tuduhan zina, betul tak? Orang beriman tak? Orang takwa tak? Radiyallahu anha. Tu sebut Sayyidina Aisyah radiyallahu anha, sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan isteri Nabi, bahkan ummahatul mukminin, bahkan antara isteri Nabi yang turun ayat Quran khas membersihkan dia daripada tuduhan zina. Orang Ta'ala silap ke turun ayat Quran membenarkan orang yang tak baik? Itu ada tak golongan yang tak suka dengan Sayyidina Aisyah ni? Ada tak? Memang ada. Sampai zaman lah ni ada. Golongan tu kalau sebut yang kita selalu sebut, siapa? Syiah. Ni terpaling puak Syiah ni sampai teratur. Orang yang Allah Ta'ala bersihkan diri dia daripada perbuatan tak baik, mereka boleh kata Aisyah ni lah yang meracun Rasulullah waktu Rasulullah wafat. Syiah sampai macam tu, tergamak dia mah. Keluar daripada ahli sunnah majemah, keluar daripada istilah iman, bahkan jadi kufur kerana meletak, memfitnah Sayyidina Aisyah sampai begitu rupa. Salah besar gila punya berakidah itu. Itu pun ada orang ikut Syiah tak? Sampai satu negara kan. Jadi negara luar tu ada pengikut-pengikut dah. Ada. Taubatlah elok-elok. Janganlah duk cari pendapat pahaman yang bodoh-bodoh bab akidah macam ni. Baik, dengan apa kita bicara akidah, selesai dua bab yang ada dalam syair ni, tentang Isra' Mi'raj dan tentang peristiwa yang berlaku pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. InsyaAllah kita sambung nanti. Wasahbuhu khairul quruni fastami'. Nak sebut tentang umum, tentang bagaimana itikad kita pada para sahabat pula. InsyaAllah kita bicara situ. Soal kalau ada sekitar apa kita bicara Isra' Mi'raj, khusus ada bab solat sikit tadi, tentang banyaknya bab akidah, tentang jangan salah intikad di mana Allah, dan tentang Aisyah, dan dia orang mulia, orang Ta'ala yang bersihkan dia daripada tuduhan zina. Soal kalau ada. Solat macam mana? Oh, solat dengan pejam dengan mata. Oh, ya ke? Apa hadir depan mata? Baik, bagus soalan tu. Soalan ditanya ialah apa hukum menyambut Isra' Mi'raj? Saya sebut macam ni tu. Wahabi kata bid'ah. Kena sebut Wahabi je tu. Sebab apa? Dia yang duk serang peristiwa tu. Bukan peristiwa, sambutan tu. Dia maulidin Nabi, dia kata bid'ah. Isra' Mi'raj bid'ah. Tapi kelahiran Muhammad bin Abdul Wahab dia sambut. Itu kelakar dia. Sultan Perlis hari jadi itu, hari kelahiran Sultan Perlis, Mufti Harum Manis tu sambut tak? Mufti itulah antara yang kata bid'ah tu. Tuan-tuan tengok buku yang dikeluar bid'ah sana, satu penilaian semula apa benda dia sebut lah. Dia kata bid'ah masuk neraka, berdosa siapa yang menyambut Isra' Mi'raj Maulidin Nabi. Gila perempuan. Jadi pahaman tu pahaman tak betul lah, keluar pada kaedah ahli sunnah wal jemaah tu. Ada pula menyambut satu hari yang sebahagian daripada benda besar dalam sejarah. Sambut pun bukanlah nak buat apa, macam Hindu duk berharap well-well tu. Hindu harap well-well, faham tak? Yang tiap usaha betul lah, tata-tata well-well tu. Bukan macam tu. Meraihkan Isra' Mi'raj ni dengan menceritakan balik, hurai balik, apa lagi ya, buat kesimpulan, betulkan balik bab akidah macam lebih kurang kita sebut tadi tu. Jadi salah ke bab akidah? Jadi meraihkan hari itu tak apa ke? Tak ada masalah. Tak ada ulama ahli sunnah wal jemaah mengatakan salah. Yang kata salah ni Pak Wahabun saja. Pak Wahab ni saja end the game yang mengatakan salah. Kalau dia kata salah tu, dengar elok. Kadang-kadang yang Pak Wahab ni lah, Wahabun ni, dia kadang-kadang ada hari jadi anak dia lah. Dia sambut lah. Hari jadi anak dia, dia sambut. Hai jadi Rasulullah sambut malah dia Rasul pun, dia kata bidah. Bengong. Hadan Allah ila siratim mustaqim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjuk kita jalan yang lurus, termasuk dia. Masa saya jawab macam tu cukuplah kot. Untuk kata meraihkan Isra' Mi'raj tu macam mana? Tak ada masalah, ada sebut ulama. Tak ada khilaf pun di kalangan ahli sunnah wal jemaah. Dia orang ni saja yang tak patah macam manalah kepala otak dia boleh jadi singit, boleh kata benda tu pahaman yang salah. Kemudian tanya, ada soalan yang ditanya ialah sembahyang tutup mata. Masyur dengan kaedah fiqah kita, sembahyang tutup mata ni makruh. Dia bukan haram, sah sembahyang. Umum hukum tutup mata makruh.
Pasal memang bila tutup mata ni, dia tujuan kita tutup mata tu supaya menghalang gangguan di keliling, betul tak? Tapi jangan tak tahu, dia tutup mata, dia buka line lagi besar. Wi-Fi kan, satu dunia. Internet kalah. Tengok sejadah aja kan. Tengok corak-corak ada di depan lah. Kalau ada lalat apa ke semut tu lalu, duk perhati tu. Itu aja gangguan. Tutup je ni. Zuf. Zuf. Satu makro. Satu nak banding buka mata dengan tutup mata. Buka lagi afdal. Macam mana pun tutup haram ke? Haram tidak. Tapi tutup mata ni saya pun kena dah terbiasa tutup mata. Tapi memang kalau tuan-tuan boleh rasa dan realize diri tuan-tuan, cuba perhati elok-elok, buka mata dengan tutup mata. Buka mata ni dia lebih mensedarkan apa yang sedang kita buat. Allah. Tengok tempat sujud, itu kiblat kita bab mata kan. Mata tengok tempat sujud. Kalau kita lagi makruh lah. Pasal dia istilahnya menghilangkan konsentrasi. Terus kita tengok tempat sujud pun makruh. Tu yang pejam. Harapan menghilangkan makruh lah. Rupanya makruh pejam itu. Pasal dia bukan saja menutup pandangan, bahkan dia membuka pandangan yang lebih luas sebenarnya. Pasal saya jawab soalan. Lain kalau ada. Tak ada tu kita baca kitab fiqh pula.